untuk kekuatannya bisa kita coba terus. Nah ini udah saya clear teman-teman, ini udah kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Baik, di kesempatan kali ini saya mau membuat gagal dan sarung golok. Ini bukan golok baru teman-teman, ini golok lama. Ini saya sudah siapkan kayunya, ini sudah saya potong ya. Ini kayu jati teman-teman. Ini bekas tebang pohon besar. Ini sudah saya potong-potong. Saya potong buat dagang teman-teman. Ini polanya teman-teman. Thank you.
Nah, untuk pengeleman ini jangan langsung penuh ya teman-teman, setengah-setengah tambah, setengah-setengah tambah biar lemnya masuk ke dalam. Untuk sarungnya teman-teman saya sudah potong ya. Thank you.
ini. Grek 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 ya.
kudu di nah ini tadi saya udah bikin ini teman-teman ya. Tunggu kering di amplas teman-teman. Nah ini gagang dan sarungnya full dari kayu jati teman-teman. Kekuatannya bisa kita coba teman-teman. Tajam teman-teman. Belum biasa tapi lumayan sudah tajam. Ini termasuk kayu keras ya, papan kayu bumper. Diamplas halus, nyali clear teman-teman. Tapi videonya sampai di sini aja teman-teman ya, karena masih panjang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini udah saya clear, teman-teman. Ini udah kering. Nah, ini kayu jati, teman-teman. Coraknya seperti ini.